Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalallahu ala Sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Rabbi yassir wa tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa ahlul uqadatan min lisanina yufkahu qawlana. Bisanadina al-muttasiri ila imam al-khatimati al-hufaz al-imam Jalaluddin al-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'ah bi'ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Ahbabu fillah hadana Allah iyyakum ala al-huda wa taqwa. Hadis nomor 6377. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani, dua kalimat, ihdahuma, salah satu dari keduanya dua kalimat, laisalaha, tidak ada baginya kalimat, tidak ada baginya salah satu kalimat, nahiyah, penghujung, nahiyah, penghujung. Dunal arsy, selain arasy. Wal ukhra, dan yang satunya. Wal ukhra, dan yang satunya. Tamla'u, memenuhi ia. Ma bainas sama'i wal ardh, sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Dua kalimat itu adalah la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Kalimat yang kalau kita ucapkan, dia akan naik terus sampai naik, tidak akan berhenti, tidak ada ujungnya, kecuali di arasy, yaitu kalimat la ilaha illallah. Apabila diucapkan, akan bergetarlah tiang arasy itu. Ketika kalimat itu telah sampai di arasy, bergoyang tiangnya. Maka Allah katakan kepada tiang itu untuk berhenti. Maka tiang, maka kalimat itu menyahuti. Maka tiang aras itu berkata, wahai Allah, bagaimana aku akan berhenti padahal engkau belum mengampuni dosa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kalimat kedua, yang fahalanya memenuhi langit dan bumi, yaitu kalimat Allahu Akbar. Maka dengan satu ucapan Allahu Akbar, maka seorang muslim sudah melebihi kekayaan orang-orang kafir. Tidak ada kekayaan orang kafir yang memenuhi langit dan bumi. Punya satu pulau saja sudah kaya.
Tapi karena tidak mungkin untuk diberikan di dunia ini, maka dunia tidak layak untuk menerima pahala. Misalnya Habib baca kalimat La Allahu Akbar, dia dapat pahala sepenuh langit dan bumi. Nampak oleh Rehan Shah, dia baca juga Allahu Akbar. Nah, punyanya Rehan Shah mau taruh di mana? Mau diletakkan di mana? Karena dengan satu orang yang membaca, dunia ini udah penuh, gak ada lagi tempat untuk meletakkan pahala itu. Maka kalau dia baca kali kedua, maka meledak dunia ini, karena saking padatnya dengan pahala itu. Maka dunia tidak bisa menjadi tempat memberikan pembalasan, karena tidak cukup luasnya. Maka Allah berikanlah pahala itu di akhirat. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempat beramal, akhirat tempat menerima balasan. Maka jangan mengharapkan balasan di dunia, tapi kita akan mendapatkan berkah amal di dunia, merupakan sakinah, rahmat, wasyiatumur rahmat, wa anzala alaihimus sakinah, wa haffatsumul malaika, barokah, karomah. Itu hanya sedikit daripada balasan amal yang Allah berikan di dunia ini. Nah, kalimatani, dua kalimat. Qalahuma Fir'aun, mengatakan kedua kalimat tersebut oleh si Fir'aun. Fir'aun yang dimaksud di sini adalah Raja Mesir yang hidup di zaman Nabi Musa. Karena setiap Raja Mesir gelarnya Fir'aun. Dan tidaklah seluruh Fir'aun mengatakan kalimat ini, hanya satu Fir'aun yang namanya Ramses. Sekarang ditaburkan di makanan. Hebatnya umat Nabi Muhammad, dimakan Fir'aun, taburkan di donat. Apa kata Fir'aun? Ma'alimtu, tidak aku ketahui lakum bagi kalian min ilahin dari Tuhan ghairi selain aku. Ila kaulihi, sehingga dia mengatakan begini, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang sangat tinggi. Kana bainahuma, adalah jarak waktu antara keduanya dua kalimat. Ketika dia katakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, setelahnya dia katakan anna rabbukumul a'la, jedah waktunya adalah arba'una 'ama, 40 tahun. 40 tahun. Fa akhazahu Allah, maka menimpakan akarnya Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala nakalal akhirah, akan nakalal akhirah, akan azab akhirat
wal ula, dan azab dunia. Azab dunia, dia tenggelam di laut merah. Azab akhirat, dia disiksa sampai tidak ada masanya, tidak ada akhirnya. Itu 40 tahun jedahnya. Ada kemarin-kemarin itu udah lama, nabi palsu. Awalnya ngaku Jibril, 2 tahun setelahnya ngaku jadi nabi. Jadi jedahnya sebentar. Kalau Fir'aun ini jedahnya 40 tahun. Kemudian di sini Wahabi, Salafi, lihat baik-baik di sini. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi ana rabbukumul a'la. Nah, iddat tafaku. Gunakan nalar antum. Ini kira-kira dalil untuk apa? Ini hadis dalilnya untuk apa? Isa, ini dalil apa ini? Hah? Apa? Enggak tahu. Fikih. Fikih lah. Ismail. Hah? Apa? Sombong. Ini yang saya maksudkan perihal Wahabi dan Salafi. Yang hubungannya sama Wahabi sama Salafi. Kan lucu. Sudah ada senjata enggak tahu untuk apa. Angga? Hah? Apa? Bersahabat? Merasa hebat dari yang lain. Jadi Salafi itu merasa hebat dari yang lain. Sama sama Fir'aun. Kacau itu, ngamuk dia ntar. Ilyas? Yusuf? Kami tidak melihat yang lebih baik dan lebih mengikuti semua daripada kami. Kami yang paling benar. Fatur? Davis? Fatur? Dalil membantah Salafi Wahabi yang membedakan akidah uluhiyah sama rububiyah. Uluhiyah, rububiyah. Salafi Wahabi bilang akidah itu terbagi 3. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Dan akidah ini sudah masuk ke anak-anak SD, anak-anak SMP. Antum dengarkan akidah di bulan Ramadan itu, pesantren Ramadan. Tauhid terbagi 3. Pertama uluhiyah, kedua rububiyah. Jadi memisahkan antara uluhiyah dan rububiyah ini pemahaman sesat. Lihat Fir'aun. Fir'aun aja saya tahu dia itu enggak ada beda, sama aja. Buktinya pertama dia yang mengatakan apa? Saya tidak tahu bagi kalian ada ilah selain aku. Dia guna kalimat apa? Ilah.
Kemudian dia gunakan kalimat apa lagi? Ana rabbukum. Jadi ilah sama rabbu sama, enggak ada bedanya. Jangan dibagi-bagi uluhiyah rububiyah. Jadi pintaran Fir'aun dari Wahbi Salafi. Tunggu bilang sama tadi. Salah itu sama. Pintaran Fir'aun dari Salafi Wahabi. Fir'aun aja tahu deh. Uluhiyah dan rububiyah itu sama. Sehingga pengakuannya coba lihat. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Menggunakan kalimat ilah. Itu uluhiyah. Ana rabbukumul a'la rububiyah. Jadi enggak ada, enggak bisa dipisah-pisah rububiyah sama ilahiyah. Itu satu kalimat yang sama. Nah, catat galau. Oh, hadisnya dhaif. Jangan lihat hadisnya, itu kan kutipan ayat Al-Qur'an. Ayat Qur'annya yang antum ambil, jangan hadisnya. Hadisnya mungkin mereka bantah, itu kan dhaif. Hadis berbicara hanya soal jarak jeda waktu antara kalimat ma alimtu lakum min ilahin ghairi dengan anna rabbukumul a'la. Tapi kalimat ini kedua-duanya ada dalam Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an tidak membeda-bedakan uluhiyah dan rububiyah. Kalau ada yang membeda-bedakan antara uluhiyah dan rububiyah, berarti dia telah bertentangan dengan dua ayat ini. Berarti dia bukan kembali kepada Quran. Dia tidak kembali kepada Quran. Dia kembali ke Quran tapi nyasar. Nah, nak tahu nyasarnya kemana? Yang jelas tingkah lakunya, akidahnya tidak sesuai dengan Quran. Khair, itu dalil penting itu. Tapi karena para ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz muda, tamatan-tamatan pondok pesantren, ngajar di TPA, ikut pula yang akidah itu dia mencari. Kayak benar aja. Kallamallahu Musa bibaiti lahmin. Telah berfirman, telah berbicara oleh Allah kepada Nabi Musa di Bethlehem. Dan diartikan baiti lahmin, rumah daging. Itu bukan pabrik daging. Itu Bethlehem. Ada di mana? Zumardi? Hah? Di Baitul Maqdis. Di arahnya mana? Kiri, kanan, muka belakang? Kallimil majzum. Berbicaralah kamu sama orang penderita kusta. Kallim fil amar. Berbicaralah kamu al-majdzum dengan penderita kusta. Wa bainaka, dan jarak antara kamu. Wa bainahu, dan diantaranya qaidu rumhin, ukuran satu tombak. Au rumhin, atau dua tombak. Qaida seukuran, rumhin satu tombak. Au rumhin, atau dua tombak. Satu tombak minimal 1,5 meter. Karena tombak lebih tinggi pada tongkat. Satu meter setengah itu tombak. Kalau 1 meter atau 75 senti, itu disebut dengan lembing. Itu senjata
Sayyidina Wahsy, beliau ahli menggunakannya. Jarak antara dua orang yang berbicara yang ideal itu adalah satu tombak. Itu dengan siapa saja. Tapi dengan orang kusta minimal satu tombak. Bahkan dianjurkan dua tombak, 3 meter, supaya penyakit kusta itu tidak menular kepada kita yang berbicara dengannya. Kepala diangkat. Kul, makanlah olehmu as-suma, bawang putih, ni'an, hal keadaan mentah. Makanlah olehmu as-suma, bawang putih, ni'an, hal keadaan mentah. Falaula, maka jikalau bukan, anni, sesungguhnya aku, unaji, aku berbicara, unaji itu berbicara jarak dekat, unaji aku berbicara malaka dengan malaikat maut, dengan malaikat Jibril. La akal tuh, sungguh aku akan memakannya. Nah, sungguh aku akan memakannya. Jadi Nabi memerintahkan di sini, perintahnya lil jawaz, bukan wajib, yaitu makan bawang putih mentah. Ini bagus untuk kesehatan, melancarkan aliran darah. Yang kesemutan kakinya ketika duduk lama-lama, makan bawang putih. Tapi sebelum sholat, sebelum datang ke masjid, mesti gosok gigi. Makruh hukumnya kalau setelah makan bawang sholat tidak gosok gigi. Dan pernah kejadian di zaman Nabi, ketika tercium oleh Rasul dari mulut salah seorang sahabat bau bawang putih, bawang merah, Nabi suruh orang itu dikeluarkan di masjid, diantarkan ke kuburan. Jarak kuburan baki dengan masjid waktu itu kira-kira 500 meter, setengah kilo. Nah, tapi dari sisi bisa menjaga bau mulut, setiap sholat digosok gigi, maka enggak ada masalah makan bawang putih mentah. Apalagi bawangnya yang tunggal, bawang putih tunggal. Pernah lihat? Bukan bawang putih, pernah lihat? Nah, itu yang bagus untuk obat. Nah, hadis berikutnya Nabi bersabda, kul al-janin, makanlah janin. Janin itu cabang bayi. Fi batnin naqah, di dalam perut onta. Makanlah janin di dalam perut onta. Artinya ketika kita sembelih onta betina, lalu ada anaknya di dalam, maka makanlah janin itu, jangan dibuang. Ketika Nabi sebutkan onta,
maka masuklah hewan yang lain, di antaranya kambing. Nah, nanti ketika raya korban, ketemu anak kambing dan perutnya, jangan dibuang, dimakan dan didokumentasikan. Kalau antum bersumpah, wallahi demi Allah, saya pernah memakan satu ekor kambing, maka antum tidak akan terkena sumpah. Karena memang betul pernah makan satu ekor kambing. Tapi kalau antum bilang, antum makan telur, lalu bersumpah, wallahi demi Allah, saya pernah makan satu ekor ayam, antum terkena sumpah. Walaupun telur itu adalah ayam lengkap, tapi tetap terkena sumpah. Tapi kalau makan janin kambing, bersumpah pernah makan seekor kambing, itu terlepas pada sumpah. Berarti di sini ada khasiat khusus ini. Ada kelebihan, apalagi janin onta. Mulailah dulu daripada janin kambing. Mungkin bisa antum tanyakan apa khasiatnya sama yang pernah makan janin kambing 2 tahun yang lalu. Selesai kubro jadi. Itu khasiatnya. Selesai dia kubro. Nah, ya bagaimana tidak, dia telah makan semua tulang-tulang yang ada di dalam kambing itu. Dia telah makan benak kambing. Satu ekor dia makan sendiri. Nah, lebih bagusnya di sop. Oh, Masya Allah, kebayang tuh enak. Tapi orang yang membuatin, kita hanya tinggal makan saja. Tapi kalau kita yang memproses, dan ususnya nggak perlu dibuang, nggak perlu dibuang, nggak perlu dibersihin perutnya. Satu ekor itu nggak perlu dibersihin, karena yang ada di ususnya itu ada susu dari induknya. Jadi nggak perlu dibuang. Beda sama ikan. Ikan harus dibuang isi perutnya baru boleh dimakan. Kalau janin itu enggak, langsung aja makan. Enggak perlu dibersihin yang usus-ususnya. Bisa. Bisa. Apalagi yang mengantuk pagi. Ah, yang lidahnya pendek, makan janin kambing. Hadis berikutnya, Nabi bersabda, kul bismillah, makanlah kamu dengan nama Allah, siqatam billah, percaya dengan Allah, wa tawakkulan alallah, dan berpasrah diri kepada Allah, dan memasrahkan diri kepada Allah. Ini hadis Nabi sampaikan kepada satu orang sahabat supaya makan dengan penderita penyakit sofa. Maaf, penderita penyakit kusta. Nabi ajak penderita penyakit kusta makan bersama beliau. Nabi ajak penderita penyakit kusta makan bersama beliau. Tadi Nabi bersabda, bicara dengan penderita kusta jaraknya 3 meter atau 1,5 meter. Tapi di sini beliau langsung ngajak makan penderita kusta. Itu menunjukkan kepada tawakal
yang kuat daripada Sayyidina Muhammad. Kemudian bisa saja ini khususiat untuk beliau, karena hadis qauli lebih diutamakan daripada hadis fi'li. Hadis yang mengatakan jagalah jarakmu dengan penderita kusta dalam berbicara satu tombak sampai dua tombak. Dalam waktu yang sama Nabi katakan makanlah, menyebut nama Allah, itu Nabi ajak penderita kusta. Berarti ketika Nabi ajak penderita kusta, walaupun redaksinya adalah redaksi apa kaul, tapi hakikatnya ini adalah hadis fi'li. Hadis di mana Nabi makan bersama dengan penderita kusta. Hadis fi'li. Sementara hadis kaulinya adalah jaga jarak. Maka kita pakai hadis kauli, kita tinggalkan hadis fi'li. Ini cara menyatukan dua hadis tersebut. Atau kita lihat hadis pertama riwayatnya dhaif, sementara hadis ini riwayatnya sahih. Boleh juga kita pakai hadis sahih, kita tinggalkan hadis dhaif. Kalau memang betul yakin. Kalau memang betul yakin, kita percaya bahasanya penyakit itu tidak menular. Dan kalau pun menular, kita sudah siap dengan konsekuensinya. Tapi kalau ragu, jangan coba-coba makan dengan penderita kusta. Karena kusta adalah penyakit yang lebih katakan menular. Kul, makanlah kamu. Ini hadis Nabi sampaikan kepada salah seorang sahabat yang meruqyah orang yang kerasukan jin dengan membaca Al-Fatihah 3 kali di pagi hari dan di sore hari. Ruqyahnya pagi hari, sore hari, baca Al-Fatihah 3 kali, lalu beliau mengumpulkan air liurnya. Dikumpulkan itu di mulut, kemudian diludahi ke penderita kusta, maaf, ke orang yang kerasukan tadi, maka dia sembuh. Maka keluarga penderita penyakit tersebut memberikan sejenis upah kepada sahabat yang meruqyah. Maka sahabat itu mengatakan, ntar dulu, sehingga saya bertanya kepada Nabi, boleh enggak memakan upah dari ruqyah? Setelah beliau bertanya, maka Nabi sabdakan, kul, makanlah. Fala amri, maka demi usiaku, laman akala biruqyatin batil, sungguh ada orang yang memakan dengan ruqyah yang batil. Sungguh ada orang yang memakan dengan ruqyah atau jampi-jampi batil, seperti para dukun. Faqode akalta. Akalta, akal itu? Akalta. Maka sungguh engkau telah memakan biruqyatin, biruqyati haqqin, dengan jampi yang benar, dengan ruqyah yang hak. Jadi ada jampi yang benar, ada jampi yang batil. Ada jimat yang dibenarkan oleh agama, ada jimat yang tidak dibenarkan oleh agama. Ada sistem pengobatan yang dibolehkan oleh agama, ada sistem pengobatan yang dilarang oleh agama. Jadi tidak setiap jampi itu batil. Memakan dari upah jampi yang benar, pinjam kertas antum ambil.
Jadi ada jampi batil, ada jampi yang hak. Salah satu yang ditunjukkan di sini yaitu Al-Fatihah dibaca 3 kali di pagi hari dan di sore hari. Caranya baca 3 kali, kemudian kumpulkan air liur, bukan dahak ya, air liur, karena bahasanya buzak. Buzak itu air liur. Dan ini juga bisa membuat, membangunkan orang itu bisa juga dengan Fatihah. Tim Hirosa misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhalim. Wadhalim. Langsung tuh bangun. Hilang ngantuknya, naik darahnya ke ubun-ubun. Berkelahi berdua ini. Itu sangat cepat menghilangkan setan. Nah, orang kerasukan juga sama, disembur tuh di muka, di air liur. Langsung hilang jinnya, kabur. Katanya enggak tahan sama bau mulut ini. Kul ma asmait asmaita. Makanlah sesuatu yang engkau sembelih secara cepat. Ini hadis ke binatang buruan. Makanlah sesuatu yang engkau sembelih secara cepat. Wada' ma'an maita. Tinggalkanlah sesuatu yang mati tidak dalam pandanganmu. Ma'an maita, sesuatu yang mati di luar pandanganmu. Jadi hadis ini tidaklah umum seperti ini. Kalau seseorang berburu dengan senjata tajam seperti panah, kemudian dia tembak binatang buruan lalu mati di tempat, boleh dimakan. Dia lumpuh lalu disembelih cepat, boleh dimakan. Dia lumpuh lalu lari kemudian ditemukan mati, lalu tidak diketahui apa penyebab kematiannya, apakah karena diburu atau karena faktor yang lain, maka tidak boleh dimakan. Coba ulang, Hanif, apa yang barusan saya sampaikan? Pariaman. Antum ulang baru yang barusan saya sampaikan. Itu bukan Hanif namanya? Dekat Abdullah? Coba antum ulang. Waktu saya terangkan, kepala antum menunduk ke bawah. Kayak orang dah tahu. Saya jelaskan, antum lihat ke depan. Kayak mubazir aja kita ngomong. Kalau saya jelaskan antum menundukkan kepala, antum ulang.
Kul makanlah ma tofa alal bahri, sesuatu yang terapung di atas laut. Sesuatu yang terapung di atas air. Apa yang terapung? Bangkai ikan. Jadi bangkai ikan yang masih terapung itu menunjukkan masih baru mati. Tapi kalau bangkai ikannya sudah tenggelam, itu menunjukkan sudah mati lama. Maka berdasarkan hadis ini, bangkai ikan yang halal dimakan itu adalah yang masih terapung, tidak yang tenggelam. Ini hadis diambil oleh mazhab lain. Kalau mazhab Imam Syafi'i tidak mengambil hadis ini. Kenapa tidak mengambil hadis ini? Karena hadis ini dhaif. Sementara ada hadis sahih yang mengatakan al-bahru at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci mensucikan airnya dan halal bangkainya. Karena dalam hadis itu dikatakan bangkainya halal tanpa ada pengecualian, maka ulama Syafi'iyah mengatakan setiap bangkai ikan halal, baik yang terapung maupun yang sudah tenggelam. Tidak mengambil hadis yang statusnya dhaif. Tapi Imam Abu Hanifah kalau enggak salah itu mengambil hadis yang ini, sehingga bangkai ikan yang halal menurut mazhab Imam Abu Hanifah adalah bangkai ikan yang masih terapung di atas air. Kul makanlah ma faral audaj, sesuatu yang bisa memutuskan urat leher. Kul makanlah ma faro, sesuatu yang bisa memutuskan audaj, urat leher. Kalau kita lihat zahir hadis, kita disuruh makan alat penyembelih. Makanlah sesuatu yang bisa memutuskan urat leher, berarti alat. Sementara yang dimaksudkan di sini adalah hewan yang disembelih dengan alat tersebut. Hewan yang disembelih dengan alat tersebut. Malam yakun, selama tidak adalah alat itu, qardho sinin, diputuskan dengan gigi, au hazza zufurin, atau dipotong dengan kuku. Selama tidak adalah alat tersebut, dipotong atau diputus dengan gigi atau dipotong dengan kuku. Nah, jadi hewan sembelihan yang disembelih dengan alat yang bisa memutuskan urat leher. Audat itu adalah urat leher yang menghapit hulkum dan marih. Hulkum dan marih itu saluran pernafasan dan makanan. Sedangkan audat adalah urat leher yang ketika antum menoleh ke kiri itu ada urat di sini. Mana perginya? Kalau manusia itu di belakang pundaknya, urat besar. Kemudian di sebelah kiri juga ada urat besar. Itu audaj. Dalam penyembelihan itu tidak wajib diputus, hanya sunnah saja. Yang wajib adalah hulkum dan marih. Hulkum itu adalah saluran pernafasan, adanya di depan.
Sedangkan marih itu saluran makanan, adanya di belakang. Jadi kalau kita makan nih bukan lewat di sini. Enggak lewat di sini. Ada saluran di balik itu lagi. Maka kalau terselak itu enggak bisa diurut-urut di sini. Dia ada di urat belakang. Dan urat audaj itu lebih keras daripada hukum dan mari. Kalaulah senjata itu bisa memutus urat batang leher, pasti dia bisa memutuskan hukum dan mari. Maka Nabi bersabda, makanlah hewan yang disembelih dengan alat yang bisa memutuskan dua papan urat leher. Selama alat itu bukan gigi dan bukan kuku. Kalau disembelih pakai gigi tidak boleh. Disembelih dengan kuku juga tidak boleh. Tidak halal dimakan. Kul maraddat 'alaika qausuk. Makanlah sesuatu raddat yang mengembalikan 'alaika di atasmu oleh busurmu. Hadis ini Nabi sampaikan kepada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, aftini fi qausi. Wahai Nabi, berikan fatwa kepadaku tentang busurku. Maka Nabi bersabda, apa saja yang didapatkan oleh busur panahmu, maka halal dimakan. Maka busur panah yang dimasukkan adalah busur panah yang tajam, bukan yang runcing. Busur panah yang biasa antum pakai dulu sudah lama, itu hanya untuk latihan, tidak boleh digunakan untuk berburu. Kalaulah ada hewan buruan yang mati dengan anak panah yang seperti itu tidak halal dimakan, termasuk bangkai. Dan itu boleh digunakan untuk berburu kalau sekiranya hanya sekedar untuk melumpuhkan. Ditembak kakinya, lumpuh, atau pincang, lalu kita kejar, kita tangkap. Itu boleh. Tapi kalau dengan anak panah itu langsung mati, tidak halal dimakan. Karena itu bangkai. Maka anak panah, ketika kita lepaskan, hewannya mati, halal dimakan, itu anak panah yang tajam. Kalau kita gunakan untuk menyembelih, bisa digunakan. Berbentuk seperti apa itu? Ya, gambar-gambar panah yang biasa antum lihat, runcing segitiga. Nah, kul ma'a sahibil balak. Makanlah kalian bersama penderita bala. Tawadu'an li rabbik, karena tawadu' kepada Tuhanmu. Wa imanan, karena percaya kepada Tuhanmu. Bahasanya apa yang sudah ditakdirkan, itulah yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak ditakdirkan tidak akan terjadi. Tapi kalau tidak punya iman yakin tentang hal itu, ragu kalau penyakitnya menular, lebih baik enggak makan. Makan dia bersama penderita TBC 164. Ragu dia, jangan-jangan saya pulang TBC. Ternyata iya, dia kena TBC. Bukan karena menularnya, tapi karena zonnya. Anna inda zanni abdi bi. Jam ngantuk. Saya sesuai dengan dugaan hamba saya kepada saya. Karena dia menganggap itu menular, maka menularlah.
Tapi apabila dia punya imanan, yakin bahasanya penyakit itu tidak ada yang menular, kalaupun ada yang menular itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, lalu dia makan atas dasar hal tersebut, maka Nabi katakan, silakan. Silakan kalian makan bersama penderita bala, tawadu'an li rabbik wa imanan. Kulu az-zaita, makanlah minyak zaitun. Waddahinu bih, berminyaklah kalian dengannya zaitun. Makanlah minyak zaitun dan berminyaklah kalian dengannya zaitun. Maka minyak yang paling sehat itu minyak zaitun. Nah, kalau mau beli gorengan yang digoreng di minyak zaitun. Kau buat, kalau mau buat lauk pauk, sambal goreng, goreng ayam, goreng ikan, pakailah minyak zaitun. Itu aman dari kolesterol. Karena Nabi sudah rekomendasikan. Tapi harganya mahal. Bisa 4 kali lipat harga minyak sawit. Kalau gorengan minyak sawit 1000, gorengan hasil minyak zaitun 4000 satu. Ukurannya sama. Waddahinu bih, berminyaklah kalian dengannya zaitun. Untuk minyak rambut, untuk minyak jenggot, untuk minyak kulit. Maka ada satu pondok pesantren di Thailand, itu setiap pelajar wajib pakai minyak zaitun sebelum tidur, seluruh tubuhnya. Tentu bayarannya mahal, karena itu diwajibkan. Fa innahu tayyibun mubarak. Maka sesungguhnya itulah makanan bersih yang diberkahi. Tayyib, yang bersih, artinya yang bagus. Mubarak, yang diberkahi. Kulu az-zaita waddahinu bih. Terjemahkan Budiman. Hadisnya sama di atas. Kulu zaita waddahinu bih. Tulis yang dibuka, baca yang di buku antum. Nah, itu kerugian nulis di buku. Nulis di buku sampai hari kiamat, antum gak akan paham dengan bahasa Arab. Ketika disuruh terjemahan, lihat ke buku, gak tahu nih hadis yang mana. Maka ditulis di buku kesimpulannya, ditulis di kitab juga perlu. Kulu, mana makanlah. Zaita, minyak zaitun. Waddahinu bih, itu kalimat sudah terulang kembali di bawah. Fa innahu min sajarah mubarakah. Maka sesungguhnya zaitun itu dari pohon yang diberkahi. Kulu zaita, makanlah minyak zaitun, waddahinu bih, dan berminyaklah dengannya. Tengok saya tulis lagi. Sudah ketiga kali. Fa inna fihi syifa, maka sesungguhnya pada minyak zaitun itu ada obat.
min sab'ina da'an, dari 70 penyakit. Kalau habbatus sauda syifa'ul likulli da', habbatus sauda menyembuhkan seluruh penyakit, maka minyak zaitun bisa menyembuhkan, habbatus sauda bisa menyembuhkan seluruh penyakit kecuali mati, maka habbatus sauda itu bisa menyembuhkan, maka minyak zaitun itu bisa menyembuhkan 70 penyakit, di antaranya kusta. Di antaranya kusta. Kulut tin, makanlah buah tin. Falau kultu, maka jikalau aku katakan, inna fahikatan, sesungguhnya buah, sesungguhnya buah, nazalat yang turun ia, minal jannati dari sorga, bila ujmin, ujmin, itu enggak tahu artinya, enggak apa-apa mas. Lakultu, sungguh aku katakan, hiyatinu, dia adalah buah tin. Dia adalah buah tin. Wa innahu, sesungguhnya buah tin, yadhabu, bisa menghilangkan, bil bawasir, dengan penyakit ambayan. Bawasir, penyakit ambeien. Bawasir ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Wa yanfa'u, dan bisa memberi manfaat, minan naqris, daripada naqris. Apa itu naqris? Ada beberapa terjemahan. Satu, membuka sumbatan-sumbatan, sumbatan saraf, sumbatan pembuluh darah, sumbatan jantung, sumbatan otak. Yang kedua, bisa melancarkan buang air kecil, karena di antara tersendatnya buang air kecil karena ada sumbatan, sumbatan batu ginjal, karena sering minum teh lalu tidur. Kemudian bisa mengempeskan bisul. Kemudian bisa membaguskan warna, warna kulit maksudnya, dan bisa melembutkan kulit. Kemudian bisa membuat sejuk. Bisa membuat sejuk. Nah, semua maknanya tadi itu naqris. Cocok dia katakan naqris. Cara makannya adalah dimakan sebelum sarapan pagi. Cara makannya dimakan sebelum memakan sesuatu, yang setelahnya langsung sarapan pagi. Itu cara makannya. Apa arti ujmin? Orang ajam. Orang ajam. Isi kurma atau isi buah-buahan.
Terus mencoba memuji tanah pasir yang tidak berpohon. Pasir? Tanah pasir yang tidak berpohon. Biji. Tadi ada isi ya, tidak ada isi. Yang diturunkan dari surga tanpa isi, tanpa biji, sungguh aku katakan itu adalah buah tin. Kalaulah ada buah yang diturunkan dari surga tanpa ada bijinya, sungguh dia adalah buah tin. Kulut tamra alarriq, makanlah oleh kalian buah korma kering. Tamar, korma kering. Alarif, atas air liur. Maksud di atas air liur, sebelum makan apapun. Ini dari tadi, bangun tidur, antum udah makan apa-apa? Belum. Nah, langsung setelah ini makan korma kering. Fa'innahu yaktulud dud, maka korma itu akan membunuh ulat. Maka sesungguhnya korma kering yang dimakan itu akan membunuh ulat. Ulat apa? Cacing. Nah, bisa saja ulat-ulat yang ada di darah misalnya, nggak tahu lah ada ulat atau tidak. Maka dia akan membunuh cacing. Itu obat cacing yang paling mujarab. Makan kurma sebelum memakan apapun. Kulul balah bitamri, makanlah balah. Balah itu adalah kurma yang kurang bagus, ditinggalkan orang lain karena sudah diambil yang bagus-bagusnya. Kalau kita lihat sebagian orang Arab, mereka memanen korma itu per biji, per tangkai kadang-kadang. Jadi dalam standar itu tidak sama sama buah kelapa dia. Kalau kelapa satu tandan, kalau bagus satu, bagus semuanya. Sawit saya enggak tahu. Ibaratnya pisang. Pisang satu tandan, apakah sama kualitasnya? Sama? Sama? Enggak tahu dengan kehidupan. Sama, apanya yang sama? Yang bagian bawah tentu lebih kecil. Bagian atas lebih kecil. Maka pisang itu akan dibagi bagian tengah, bagian atas, bagian bawah. Bagian tengah satu sisirnya 30.000, bagian atas bisa 15, bagian bawah yang paling bawah bisa 10.000. Jangan mengantuk. Kita tambah setengah jam. Begitulah korma. Jadi satu tandan korma itu, maka yang bagus-bagusnya itu dipisahkan, yang jelek-jeleknya dipisahkan, yang sangat jelek sekali itu dipisahkan lagi dengan harga yang berbeda. Maka yang sangat jelek itu bahasanya adalah balah. Makanlah korma balah bitamri, dengan korma kering. Artinya dicampur. Makanan yang kurang berkualitas dengan yang berkualitas supaya termakan semuanya. Kulul khaliqo bil jadidi, makanlah makanan lama dengan makanan baru. Makanlah makanan lama dengan makanan baru.
Nah, kalau sekiranya ada sisa sambal, cabai, masakan tadi malam, sementara lauk pauknya sudah habis, maka dicampurkan dengan sambal yang baru supaya dia bisa dimakan. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya setan, idza ra'ahu, apabila ia melihat akannya hal seperti itu, mencampurkan yang lama dengan yang baru, yang kurang berkualitas dengan yang berkualitas, ghadiba, dia akan marah. Kenapa dia akan marah? Karena orang itu tidak mubazir. Kalau tidak mubazir, maka dia tidak punya teman. Berkurang temannya, maka dia marah. Maka orang-orang yang, maka Nabi bersabda, makanlah secara bersama, jangan pisah-pisah. Sesungguhnya berkah ada bersama jamaah. Kulu jami'an, makanlah kalian bersama-sama. Wala tafarrahu, jangan berpisah-pisah. Fa inna ta'amal wahid, maka sesungguhnya makanan satu orang, yakfil isnain, mencukupi untuk dua orang. Wa ta'amul isnain yakfis salasa, makanan dua orang mencukupi untuk tiga orang. Wa arba'ah, dan empat orang. Kulu jami'an, makanlah kalian bersama-sama. Wala tafarraku, dan jangan berpisah-pisah. Fa innal barakata ma'al jama'ah, maka sesungguhnya keberkahan bersama jama'ah. Nah, ulang ikhlas. Makanlah kalian bersama-sama dan jangan berpisah-pisah. Maka sesungguhnya makanan satu orang mencukupi dua orang, dan makanan dua orang mencukupi tiga orang dan empat orang. Maka sesungguhnya bersama, makanlah kalian bersama dan jangan berpisah. Nah, itu kalau belajar serius bisa. Cukup. Rekordan 15 menit karena ikhlas bisa baca lancar. Duduk.